Hai teman-teman, yuk ikutin Samantha cari tas baru buat sekolah. Sekarang kita lagi di kids station nih teman-teman. Kira-kira Samantha cari tas warna apa ya teman-teman? Kalau teman-teman lebih suka tas warna apa buat sekolah? Wah, ternyata di sini pilihannya banyak banget teman-teman nih. Ada yang warna pink, gambar balerina, lucu banget. Dan di sini nggak cuman buat cewek aja, buat cowok ternyata banyak loh di sini. Dan ini nih ada warna ungu, wah lucu banget nih. Ada glitter-glitternya. Kira-kira Samantha mau nggak ya? Mari kita coba dulu tasnya. Jadi gambarnya ini lucu banget loh. Ada panda, ada kelinci. Jadi gambar animals gitu teman-teman. Dan warnanya juga cantik banget. Wah, ternyata Samantha suka sama tas yang ini. Katanya cantik, ada glitter-glitternya. Dan ukurannya pas juga buat Samantha, nggak terlalu gede. Samantha borong tas serba ungu. Hai semuanya, hari ini Samantha lagi cari-cari tas buat sekolah nih. Tapi kita mau borong serba ungu guys. Tapi ini yang pink lucu banget, gambarnya balerina. Nah ini nih ungunya, ketemu. Lucu banget kan, ada glitter-glitternya. Nah gambarnya lucu banget guys. Kira-kira Samantha pengen gak ya ini? Kita cobain dulu ya. Kalian kelas berapa guys sekolahnya? Samantha masih TKB nih. Nah akhirnya kita beli yang serba ungu ini. Ada tas bekal, ada tas sekolah, dan juga ada botol minumnya. Kita cari yang ukurannya pas buat Samantha ya, karena kan Samantha masih TK. Besoknya langsung dipakai Samantha buat sekolah. Kira-kira besok kita borong warna apa lagi guys? Nah menurut kalian besok bagusnya warna apa guys? Warna pink, hitam, biru, merah, atau yang lainnya? Coba ya kalian komen ya. Sudah sampai sekolah, semangat ya sekolahnya. Halo kakak, mau sekolah ya? Iya. Semangat ya sekolahnya ya. Ya. Hari ini sekolahnya serba apa? Kucing. Serba kucing. Mana? Widih, lihat sih. Ada namanya Samantha. Ya. Sama apa? Oh iya. NTHA. Oke, yuk semangat ya sekolahnya ya. Yuk, kita berangkat sekolah.